matanya, diam. Udah, diam. Udah, diam, jangan debat. Diam semuanya. Udah, batak bersatu. Satu langkah, satu juga. Di sini kami sudah bicara dengan Wakapolres, Bapak Kapolres, beserta dengan jajarannya, bahwasannya sebanyak 22 orang tersangka, 26 orang tersangka sudah diamankan, yaitu dari gempa. Dari gempa. Jadi sudah diamankan, dan LP pun sudah terbit, dan sudah aku kirimkan ke WA Group DPC Kota Bekasi. Mohon untuk diperhatikan. Dan mengenai para korban rekan juang kita, saat ini sudah dalam keadaan divisum untuk melengkapi bukti-bukti. Jadi kami memohonkan kepada seluruh rekan juang yang ada yang di sini, baik DPC Kota Bekasi, PAC Ranting, DPP, DPD, mohon untuk kondusif. Saya Kadep Departemen Bagian Hukum DPP, saya meminta kepada rekan-rekan untuk mentaati proses hukum. Karena proses hukum sudah dilaksanakan. Jangan sampai timbul permasalahan baru. Kami berterima kasih atas solidaritas teman-teman dari PBB yang turun langsung dan melihat, memberikan support terhadap teman-teman kita yang korban. Minta kepada rekan-rekan, percayakan kepada pengacara dan DPP, DPC, DPD untuk memantau perjalanan hukum ini. Jadi saya mohon, one commando. One komando. Siap. Jadi saya mohon semua rekan-rekan bubar. Percayakan kepada kita. Siap.